Bookshelf Golem, Watermelon Golem, dan Obsidian Golem. Siapa yang paling kuat jika melawan Evoker di Minecraft? Dan gue yakin kalian belum like video ini, jadi please like dulu video ini. Bookshelf Golem, gue nggak yakin sih sama Golem ini, tapi kita lihat aja kemampuannya. Apakah dia bisa melawan Evoker dan siapa yang akan menang? Dan yes, akhirnya Bookshelf Golem. Mati dianya. Bookshelf Golem udah mengalahkan Evoker, tapi tetap aja dia kalah sama prajurit Evoker. Jadi apa yang terjadi jika Watermelon versus Evoker? Siapa yang akan menang? Dan jir, lemah banget. Ini sih jagoan gua, Obsidian Golem. Gak mungkin kalah lawan Evoker. Dan kita lihat siapa yang akan menang, Obsidian Golem atau Evoker. Tapi tenang, Evokernya belum mati. Obsidian Golem langsung aja mengalahkan Evoker. Dan apakah dia bisa menang melawan prajurit-prajuritnya? Dan Obsidian Golem yang paling kuat. Kalian komen deh, golem mana yang paling kalian suka, dan menurut kalian golem mana yang paling kuat, guys.